Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno mengingatkan agensi-agensi penguatkuasaan terutama yang berkaitan rasuah membabitkan Persatuan Bola Sepak Kedah KFA untuk tidak menjadi baruah kepada pihak yang ada kepentingan politik tertentu. Beliau yang juga Presiden KFA mendakwa isu rasuah itu merupakan plot yang dicipta pihak berkepentingan bagi menganiaya serta menzalimi individu atau kumpulan yang tidak sealiran dengan mereka. Saya nak pesan kepada agensi awam jangan jadi baruah kepada puak-puak ni. Baruah ni pasal Kedah tahu. Payik-payik. Saya mana tahu 6 juta tak 6 juta. Itu mereka yang kata. Plot tu saya tahu. Melibatkan company besar-besar. Lobby untuk dapat sambung konsesi rawatan air. Derma di situ nak suruh kita sambung dia. Saya kata konsesi ni kita tak sambung. Kita nak buat sendiri. Derma lah 80 bilion pun tak sambung. Lepas tu dia minta balik duit tu. Itu cerita dia. Pada Jumaat, SPRM menahan reman 4 individu termasuk Ketua Pegawai Eksekutif KFA bagi membantu siasatan kes meminta dan menerima rasuah bernilai RM6 juta. Muhammad Sanusi dalam pada itu memberitahu tidak dapat menerima tindakan yang dilakukan terhadap 4 individu berkenaan yang disifatkannya sebagai menzalimi orang miskin. Waktu susah semua saya kenal lah. CEO tu saya suruh kerja di situ. Gaji 5,000 ya. Hutang 26 juta. Semua KFA hutang. Gaji pemain tak bayar. Badan kanun tak bayar. Gaji semasa pemain masa tu KFA masih pegang tim. Hutang 26 juta. Biaya pembiayaan semasa tak ada duit. Hampa menzalimi orang-orang miskin. Empat orang tu semua miskin. Saya kenal mereka. Personal. Tayar kereta pun tak ada tukar. Anak sekolah pun, baju sekolah pun saya bagi. Kalau hampa buat orang kaya, lantaklah. Hampa punya pasal. Hampa cari dosa orang miskin, hampa langkah mayat aku dulu.